Gimana? Dapat mobil pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak bisa kuat, nggak kuat angkat lagi, itunya. Yang mungkin bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyari orang itu saya. Nah, saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadi kecelakaan itu, kamu ada serengketan sama mobil nggak? Enggak. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm? Iya. Berarti kecepatan tinggi? Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya? Iya. Berarti remmu nggak bisa, nggak berfungsi ya? Ya berfungsi, tapi terempet mobil saya, Pak. Terempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol? Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia, saya kan habis nonggaran. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya, Pak. Terus? Nah, saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah, tali gasnya itu dicopotin sama dia. Tali gasmu? Iya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti kita cari, Pak. Nah, terus? Atau kamu jawab dia. Terus? Nah? Kamu laju untuk mobil? Iya, laju mobil. Kencang. Nah, mendekat ke salin? Mendekat, itu. Nah, mendekat ke kapol, ya. Terempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu terempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa lah, kamu tahu nggak? Tahu. Apa lah? Jenisnya yang terempet itu belainya, belah kiri. Ini mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah, terus? Ini posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu terempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Ya. Berarti kamu tabrak? Saya cekel, saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil itu? Itu. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Ya. Nah, kamu duduk aja. Duduk aja di situ. Tenang aja.